Nasallahu taufik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Insyaallah negara ini tetap aman, tetap damai. Jaga ini akhlaknya kita orang Indonesia, enggak ada duanya. Diakui di seluruh dunia, semua jatuh guru-guru kita bilang nih, akhlaknya orang Indonesia enggak ditemukan di budaya-budaya dan di negeri-negeri yang lain, enggak ada yang sesantun Indonesia. Enggak ada yang berakhlak seperti akhlaknya Indonesia. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, kebebasan kita gunakan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di negeri kita ini. Negeri ini udah aman, udah enak. Jaga baik-baik. Sebagaimana tadi Kiai Said Agil, beliau menjelaskan, kita ambil pelajaran dari negeri-negeri di sana yang dirusak dengan ajakan-ajakan yang enggak jelas. Ayo kita bangkit menuntut keadilan buat 50 orang, buat 60 orang itu yang terbunuh, yang rumahnya dihancurkan. Lihat di Suriah berapa ratus ribu orang yang terbunuh. Keadilan apa? Ratusan ribu orang terbunuh, jutaan rumah hancur, pengungsi, jutaan pengungsi lari ke negara-negara Eropa minta suaka kepada orang-orang non-muslim. Kamu bilang ini memuliakan Islam? Berapa banyak muslimin yang tenggelam di lautan akibat ulah apa? Yang mengatasnamakan agama, menjual agama demi kepentingan pribadi dia. Berapa banyak coba? Semuanya yang terjadi konflik di Suriah, di Mesir, di Libya, di Irak, di mana-mana tempat. Muslim dengan Muslim. Ini yang nyembelih Muslim bilang Allahu Akbar, ini teriak Allahu Akbar. Allah yang mana yang ditakbirkan? Nistaan terhadap takbir yang semacam ini. Sama seperti orang buang air besar sambil takbiran, nyembelih sesama Muslim sambil takbiran, mencaci Muslim sambil takbiran. Ini penistaan terhadap din, terhadap agama. Waliyadzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga negeri kita. Yang penting kita tetap akur, tetap kumpul para ulama, para asatidz, para guru-guru, bekerja sama bersinergi dengan aparat dan pemerintahan di dalam menjaga, mengamankan negeri ini. Dan Allah Ta'ala angkat bala musibah dan dijauhkan kita. Dan COVID-19 segera berakhir. Dan COVID-COVID lainnya juga segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berikan nikmat dan semurahkan anugerahnya kepada kita sekalian. Jazakumullah khair. Allahumma ija'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'asuma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagian wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.